Thank you.
Yuri sama Sasha MC. Tes. Sabar, Mbak. Tes, tes. Ini kedengeran enggak? Oh, kok enggak dengar? Kalau kebanyakan tes, tes. Thank you.
Selamat pagi. Harus gini ya? Igo. Haris, esok? Oke. Okay. Seperti dalam cerita berikut ini, dia sedang duduk di taman. Namanya mohon maaf aneh-aneh. Bagi mereka, Rizia dan Rizia. Ini adalah segelas susu. Ini mah baby ya. Ah, Jarjit, kamu bisa saja. Nobita. Ya, jadi kita sejam makan. Nanti kita gak boleh menyerah. Gak boleh menyerah. Keren. Aku bukan hai nomor, tapi oh, kamu udah punya lain. Hai. Minggu. Sekian dah, udah lu. Gih. Dan enggak ada orangnya. Oh ya, ada. Sekarang. Ada. Ada. Kita baru mempelajari jurus baru ya. Jurus menghilang. Iya. Sapa dulu kali kita, jemaat-jemaat kita semua ya, Mbak. Hai semuanya, sudah ibadah hari ini. Iya, yeah. Absen itu jatuhnya ya. Iya, yeah, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat. Nah, mantap. Sip. Ya, aman. Oh, oke, siap. Thank you.
udah nilai? Belum. Yang ngajar si itu Pak Syori. Oh, naik pulang keluarga ya? Iya. Oke. Buah stroberi, buah pepaya. Iya, cakep. Coba Yori sapa lagi ya. Oh, iya. Oke. Kita mulai nih. Kita mulai. Mulai akhirnya. Akhirnya. Setelah sekian lama kita menunggu. Oke, kita mulai siapa lagi ya? Siapa? Kita sapa lagi ya, Mbak. Iya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Wah, kita kan enggak tahu. Iya, enggak apa-apa. Nanti dari monitor yang melambai. Shalom. Wah, shalom harus. Oke, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk jemaat-jemaat GKJ. Tadi kita sudah ibadah pagi ya. Iya, dan sekarang kita mau seru-seruan bareng. Wih, seru-seruan bareng dong. Dan terima kasih loh sudah bergabung bersama kami di acara apa ya, Mas Yuri ini? Ini adalah acara yang harus pakai pantun dulu, Mbak. Oh, gitu. Okay. Harus pakai pantun aku dulu. Aku mau banget dengar pantunnya Mas Yuri. Apa sih pantunnya? Pantunnya kayak gini. Ke pasar sama Lady Gaga. Waduh, cakep. Selamat datang di acara kebersamaan pembukaan bulan keluarga. Oh. Wow. Aduh, 5 detik ya pantunnya. Tadi saya baru mikir ya. Mantap. Oke, sebelum kita mulai acaranya, Mas. Aku juga mau enggak mau kalah. Oke, apa tuh? Aku mau ngajak pantun juga. Ngajak pantun, silakan, Mbak. Oke. Jadi sama keluarga, aku mau ngajak keluarga main bola, Mas. Main bola? Enak dong. Ayo kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Wow. Musik. Hari Ini Kurasa Bahagia. Thank you.
bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, kita sudah nyanyi dan sekarang sebelum mulai acara kita hari ini, Mbak, kita mau doa pembukaan dulu yang dipimpin oleh Ketua PHBK 2 yaitu Ibu Hastrina Santos. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Sudah siap semuanya? Sorry. Mari kita, sebelum kita buka acara ini, mari kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa, kalau saat ini kami anak-anakmu sudah berkumpul dalam link Zoom ini Bapa. Bapa, kami berdoa memohon kasih serta karuniamu supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai pembukaan MPHB pada hari ini berserah dan berpasrah dalam tanganmu. Supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui masa penghayatan hidup berkeluarga yang akan kami mulai pada hari ini. Bapa, terima kasih. Kiranya hanya kasih setia-Mu sajalah yang senantiasa menyertai kami mulai dari hari ini hingga hari berikutnya dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Mbak Tia. Ih, video apa tuh, Mbak? Jadi videonya itu tentang perlombaan yang diadakan sebelum acara pembukaan pada hari ini. Oh, gitu. Nah, kan waktu kemarin itu ada broadcast-broadcast tuh. Iya, yeah, betul banget. Lomba. Lomba. Nah, ini kali ini kita mau lihat yang ikut lomba PPKM. PPKM. Wah, ini konsepnya pandemik sekali ya, Mbak ya. Iya, tapi pasti ada kepanjangannya dong. Ada dong. Apa tuh, Mbak? Jadi kalau PPKM itu adalah perlombaan persatuan kreativitas bersama. Wow, ini pasti seru banget nih, Mbak. Iya, jadi nggak sabar. Dulu ya. Silakan. Ini PPKM ini bapak-bapak, ibu-ibu, tante, om, ini adalah lomba untuk membuat sesuatu barang berharga dari barang bekas. Wow. Jadi untuk komunitas kreativitas. Wah, kreativitas ya, benar. Iya. Udah gak sabar belum? Wih, pengen lihat. Oke. Kita lihat yuk video berikut ini. Check it out. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm
happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved.
Sedikit gak berhasil ya. Tapi saya kaget sendiri. Saya yang kaget. Iya. Nah, kita habis ini mau ngapain sih, Mas? Oh ya, habis ini kita sudah nonton lomba yang pertama tadi, Mbak. Peserta lomba pertamanya. Kita mau membakar semangat lagi nih, Mbak. Kita mau nyanyi satu pujian lagi. Harus pakai gerakan biar semangat. Karena kita menyanyi tanganku ke depan dan ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badan-badan, badanku ke depan, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Wow, wow, seru banget. Nah, sekarang kita next. Mau tadi kan baru dua peserta. Dua peserta. Hasilnya ada ribuan. Melebihi jemaat kita ya. Kan luar biasa banget. Luar biasa, antusias. Nah, kita mau melihat video PPKM selanjutnya, Mas. PPKM selanjutnya. Ya, silakan. Nova. Halo semuanya, pada hari ini kami akan membuat pot tanaman dari handuk bekas. Mari kita mulai. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pot. Bukan namaku Nova. Untuk langkah-langkahnya silakan menyimak video berikut. Thank you.
Tada, sekian dari kami. Terima kasih. Halo semuanya, saya akan manfaatkan kardus susu bekas. Kemudian ada kertas kado. Di sini saya akan buat gift box cantik. Nah, caranya gampang. Alat-alatnya cukup mudah ya. Ini ada kotak susu yang bekas, kemudian double tip, gunting, dan korporator, serta kertas kado. Kertas kadonya cukup separuh ya untuk ukuran yang kecil. Nah, teman-teman, kita akan mulai saja. Sebelumnya saya sudah memasang double tip secukupnya dan seperlunya di bagian-bagian dalam kardus ini. Kita mulai saja. Bisa nonton bioskop enggak? Jadi ya, pergi kita. Selamat mencoba untuk membuatnya. Wah, keren-keren banget ya. Wah, ini orang kemana sih? Hari tadi. Keren banget ya kan? Iya, keren banget. Tadi, wih, canggih-canggih. Iya, aku gak kepikiran lo bisa bikin cakupan kertas cuma dari gelas. Iya, jadi seru banget itu pas lihat ya. Kreatif banget. Nah, tapi gak cuman buat mainan doang tadi, Mbak. Kalau misalnya ada Bapak Ibu jemaat dan teman-teman yang suka tanaman, tadi ada tips and trick dari keluarga Pak Sistri untuk bikin pot sendiri. Wah, keren banget. Hobi tuh banyak ya. Bener banget. Iya, iya, iya. Bisa kita kreasiin warna. Benar, jadi sesuai hati kita aja nanti. Apalagi tadi, aku baru tahu loh sebagai mama-mama. Mama-mama? Banget tuh, bikin kado, tapi cepet gitu. Iya, kan. Dari keluarga Dwi Haryanto ya, cepet banget. Itu untung harusnya tadi memang pakai kertas kado ya, Mbak? Iya. Kalau pakai kertas minyak jadi nasi uduk nanti, hati-hati. Ya, jadi jangan, jadi tipsnya harus diperhatikan baik-baik ya. Harus pakai kertas kado, kalau kertas minyak nasi uduk. Mantap. Iya, nah. Tadi selain PPKM ya Mbak, ada lagi ternyata lomba kita, ada lagi. Ini lombanya banyak ya? Lombanya banyak, karena pesertanya kan ribuan tadi. Kita milihnya 2 hari 2 malam lah. Ya. Ya, jadi lomba selanjutnya itu adalah PSBB. Wah, tetap ya, tema pandemi. Tema pandemi. Ini ada kepanjangannya Mbak? PSBB itu adalah perlombaan seni berjoget bersama. Ya, kayak TikTok gitu ya. TikTok gitu ya kan anak-anak.
Jadi penasaran gak sih? Penasaran banget. Iya. Oke, kalau gitu cekidot. Cus. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Hey! Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang. Dengan gendang ku puji, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Ya, happy, yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya, Tuhan Maha.
Udah masuk belum? Yesus kekasih jiwaku, asik tak tak tak. Dah, udah mak. Kenakan. Udah, udah. Oke, oke. Asik banget tadi. Iya, kasihkan ya jogetnya. Benar banget. Seru banget tadi. Itu baru bagian pertama aja udah seru banget. Seru banget ya, apalagi babak-babak selanjutnya. Ih, babak selanjutnya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu deh. Iya, biar tetap seru dan semangat. Yes, betul. Kita mau nyanyi apa nih, Mbak? Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Yeah. Bagi anak-anak yang ikut bang, sudah boleh bang berdiri, kita goyang bareng. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagi. Hari berganti hari, tetap pulihan kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, oke. Next kita mau lanjutin lomba PSBB kita nih, Mbak. Wow. Karena masih ada sekitar 3.000-an peserta. Wow. Banyak banget ya. Oke. Okay. Pasti seru banget, seru banget. Oke, kalau gitu langsung check it out video berikut. Yeah.
So you better listen up. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu angkat. Keluarga Faisal. Keren-keren sekali videonya ya. Apa? Malu. Kenapa malu? Oh ya tadi muncul ya. Iya. Tapi seru-seru banget loh. Seru ya. Seru-seru ya banget. Iya. Jadi enggak sabar. Makin seru, makin siap, makin seru ya enggak sih? Jadi kepo siapa sih yang menang? Iya, pinya. Tapi sebelum kekepoan kita terjawab, yes, kita mau seru-seruan, Mas. Kita mau ngapain, Mbak, hari ini, Mbak? Kita mau kuis. Wow, kuis trivia. Kita mau kuis. Ayo. Kita mau kuis trivia, jadi kita ada pertanyaan-pertanyaan nih, Mas. Jadi ada, kita mau tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ada tiga sesi. Nah, di tiga sesi ini ada hadiahnya juga. Ada hadiahnya. Maksudnya di kuis ini ada hadiahnya. Hadiahnya lumayan loh, Mas. Ih, lumayan, lumayan lah ya. Lumayan. Pokoknya buat jajan-jajan bisa, sama buat keluarga. Betul. Jadi hadiahnya berupa saldo GoPay sama OVO. Wow, lumayan tuh ya buat makan-makan bareng keluarga. Nah, pada udah tertarik belum? Pokoknya siapin nih jempolnya, harus siapin. Betul jempolnya banget. Nah, sebelum menjawab kuisnya, kita mau ngasih dulu rules-nya, Mbak, atau peraturannya. Oh, ada aturannya segala. Ada dong aturannya supaya jalannya tetap tertib dan menyenangkan. Oke. Siap. Kalau gitu, aku bacain dulu ya, Mbak ya. Oke, rules number one. Game trivia dari tiga babak, seperti yang sudah Mbak Tasya bilang, seputar GKJ, lalu seputar Alkitab, wah, dan pertanyaan jenaka. Wah, harus siap-siap Alkitab nih. Harus siap-siap bawa Alkitab. Bahaya nih. Oke. Terus. Next. Nomor dua itu ada, nah ini yang penting. Jadi saat MC memanjakan pertanyaan, panitia, ya di sini ada 20 panitia, jadi tenang aja, semua record. Juga akan mengetik pertanyaan via chatting yang tersedia di Zoom. Dan di tiap akhir pertanyaan akan dituliskan kata-kata jawab sekarang. Chat itu di mana ya, Mas? Kolom chat itu nanti ada di mana sih biasanya? Di bawah ya? Di bawah. Tinggal coba diketik. Bapak-bapak, ibu-ibu, Om Tante, coba dilihat di bawahnya ada tulisan chat yang ada kayak kelaut segitu loh. Kayak di komik. Nah, itu diklik, nanti pertanyaannya akan muncul di situ. Yes, pertanyaan akan muncul di situ. Nah, jadi nanti selama pertanyaan diberikan, peserta atau di sini jemaat-jemaat semua harus mute dulu ya. Oh, di mute. Baru nanti akan dipersilakan untuk menjawab. Karena rules nomor tiga itu, setelah peserta baru dapat menjawab pertanyaan dengan cara mengetik nama di Zoom chat. Oh, bukan jawaban. Jadi bukan jawaban, jadi nama dulu. Nama dulu. Biar nggak gaduh, tulis dulu namanya di chat. Jadi bang, nanti ada tulisan pertanyaannya. Ya. Habis itu jawab sekarang. Jawab sekarang langsung. Nama. Yuri. Ya, kan? Langsung. Ketik, gitu. Nah, nanti rules keempat ini ya, baru nanti panitia akan menyebutkan nama yang terlebih dahulu di kolom chat, yang jadi yang paling atas, maksudnya dari setelah jawab sekarang itu, yang paling duluan langsung dipersilahkan, langsung disebutin. Oke, nanti kita yang sebutin namanya. Kita ya, yang sebutin baru, namanya. Nah, baru setelah itu, nama peserta kan nanti kami yang sebutkan, yes, gitu. Siapa yang bisa jawab? Nah, habis itu baru di unmute. Ini baru di unmute ya. Oke. Jadi jangan jawab di kolom chat ya, kalau enggak yang lain yang tahu loh jawabannya. Betul. Gitu. Nah, terus Mas, kalau pertanyaannya bisa dijawab dengan benar,
nanti peserta bisa dapat 1 poin. 1 poin untuk 1 jawaban benar ya? Betul. Jadi kumpulin poin sebanyak-banyaknya biar bisa dapat saldo GoPay sama OVO. Wow. Kayak gitu. Terus di akhir permainan, nanti nilai poin-poin tadi tuh akan diakumulasikan. Wah. Jadi siapa yang terbanyak nanti bisa dapat saldonya. Jadi berarti strateginya adalah untuk menjawab pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Betul, sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya juga. Ya. Begitu loh. Sebenar-benarnya. Nah, nanti akan diambil 3 nilai tertinggi. Jadi ada juara 1, 2, dan 3. Nah, kalau ada nilai yang tinggi sama nih, nanti ditanyain lagi, cepet-cepetan lagi. Babak rebutan ya. Babak rebutan. Jadi tetap enggak mau kalah, harus. Iya, harus sudden match. Jadi siap-siap jempol ya. Iya, harus siap-siap. Oke. Bagaimana? Sudah dipahami ya rules-nya? Sudah dipahami rules-nya. Ada pertanyaan ada yang mau nanya-nanya? Iya, langsung di kolom chat. Langsung di kolom chat ya, semua di kolom chat. Adminnya bisa langsung jawab, bantu-bantu jawab. Oke? Okay? Okay. Coba masih ada pertanyaan enggak? Kita tunggu sebentar kali ya, Mas. Iya, betul. Setahun telah belum. Sebulan. Satu bulan kemudian. Ada enggak panitia? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah pada siap jempolnya, kasih tanda jempol di Zoom-nya. Kasih tanda kita. Kasih tanda jempol di Zoom-nya. Oke. Okay. Are you guys ready? Ready dong. Oke, kita akan langsung ke sesi pertama yaitu seputar GKJ. Wah, siap-siap nih. Wah, harus yang udah lama bergereja pasti tahu nih. Harusnya tahu ya. Oke. Okay. Pertanyaan pertama. Tahun berapa GKJ Pamulang didewasakan dari Pepantan menjadi GKJ Pamulang? Ya, silakan. Oh, belum. Tahun berapa GKJ Pamulang didewasakan dari Pepantan menjadi GKJ Pamulang? Siap. Tahun. Nah ya, ajak papa dan mama ikut main kuis ini ya. Jangan lupa. Hizkia. Oke. Okay. Hizkia, apa jawabannya? 2007. Berapa? Sorry? 2007. Tanggalnya? Tanggalnya tanggal berapa, nak? Tanggal berapa, dek? Tanggal 1 Juli. Tanggal berapa? 21 Juli. 21 Juli 2007. Benar. Teng. Oke, 1 poin dari untuk Hizkia. Hizkia dapat 1 poin. Iya, mantap. Ini soalnya lumayan susah nih, Mbak. Yang ini susah ya? Wah, ini siap-siap nih. Biasanya di Bapak Ibu yang bisa jawab. Bapak nih. Ibu yang bisa jawab. Nih, ya. Ayo makanya. Ajak papa mamanya. Papa mama ikut kuis juga ya. Next, pertanyaan next. Jangan lupa, Mas, jawab sekarang baru. Oh iya, jawab sekarang ya. Jauh sekarang baru diketik. Betul. Oke, namanya. Lanjut. Nomor 2. Siapakah nama pendeta konselor pertama GKJ Pamulang? Oke, pendeta konselor pertama GKJ Pamulang. Siapakah nama beliau? Sudah siap semuanya. Sudah siap. Ya. Belinda. Oh, Belinda. Silakan. Tolong di unmute. Jangan mute ya. Pendeta Joko Sulistyo. Siapa? Pendeta Joko Sulistyo. Pendeta Joko Sulistyo. Benar. Jeng. Makin panas. Oke. Makanya juga siap-siap ya. Oh ya, siap. Oke. Next. Berapa jumlah majelis saat ini? Now. Today. Saat ini, recent time. Eo, silakan Eo. 25. 25, oh my god. 25 majelis, yakin? Oke. Sayang sekali jawabannya, salah. Belinda, oke. Okay. Langsung. Mbak Belinda.
26. Tepat. Sayang sekali. Eyo kurang satu tadi, Mbak. Kurang satu. Iya. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Langsung, Mbak. Oke. Next. Wah, ini susah ya. Iya, biasanya kan kita panggil mas gitu. Kadang saya juga salah nengok, Mbak. Ada yang bisa jawab nggak? Nova. Silakan. Unmute. Gak tahu, salah kekirim. Oh, salah ya. Oke, lanjut. Siapa nih yang itu? Oh ya. Coba sekali lagi ya. Iya. Oke, nggak ada yang tahu. 5, 4, 3, 2, 1. Eran. Joseph Bowo. Oke. Iya. Apakah jawabannya, Mbak? Apakah benar jawabannya? Joseph Bowo. Masih kurang tepat. Tadi sudah satu kata kuncinya ya, sudah satu. Oke. Tidak ada? Oke, sayang sekali. Oke, kita lanjut aja kali ya, lanjut Mas. Lanjut aja. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena ini nggak bisa jawab. Perlu dikasih tahu nggak sih panitia nih jawabannya apa? Oh, kasih tahu. Jadi biar kenal ya sama coaster kita. Jadi nama lengkapnya itu adalah jeng. Tadi udah sempat bener loh. Iya. Udah dikit lagi. Joseph. Nah, benar. Eka Wibawa. Nah, AKA Mas Bowo. Atau Bowo. Kadang saya suka salah nengok, Mbak. Apa? Dikirain bapak saya yang panggil. Oh, iya. Bapak saya lagi di rumah, Pak. Suka salah panggil kadang. Iya. Benar juga ya. Halo, Pak Bu. Ketawanya. Pak. Disimpan. Okay. Nanti banyak pertanyaan lucu soalnya. Iya. Oke, okay, next ya. Question. Next. Jawab memberikan pertanyaan membek kayak mau lari gitu. Takut saya. Oh, iya, siap. Oke, okay, silakan. Silakan. Di mana? Enggak udah di mana nih? Pasti harus alamat. Pasti biasanya alamat nih. Di mana alamat lengkap rumah pastoral Pendeta Yosua? Ayo. Wah. Ayo alamat lengkap ya. Saya taunya patokannya aja nih. Patokannya aja biasanya. Saya tahu rumahnya doang, enggak tahu alamatnya. Waduh, lebih parah. Oke, ada yang sudah bisa menjawab? Belum. Waduh, ini ketahuan jalan-jalan ke pastor ini. Oh, Mbak Belinda. Nah, ini tetangga nih, dekat nih. Silakan Mbak Belinda. Jalan Kemuning 5. Ini Atolok. Lagi nyari kayaknya nih. Lagi. Hah? Jalan Kemuning 5. Jalan Kemuning 5. Masih kurang tepat, Mbak. Dikit lagi. Masih lagi. Ada mau jawaban lagi enggak? Kalau enggak kita lempar nih. Enggak cuma Jalan Kemuning 5, kan lengkap alamatnya. Ada lagi yang bisa jawab dengan lengkap? Kemuning 5 nomor 10. Siapa tuh? Oh, Mbak Belinda. Apa, Mbak? Kencengan dikit. Kemuning 5 nomor 80. Oh iya, Jalan Kemuning 5 nomor 80. Apakah jawaban benar? Yes, benar. Eh, udah lagi. Tungguin lu ya. Benar. Jalan Kemuning 5 nomor 80. Benar sekali. Okay. Ini lebih lengkapnya ada di Pamulang Park Residence.
Ya. Patokannya rumah sebelum pos apa? Itu paling lengkap banget. Sekalian aja kode posnya. Itu dapat 20 poin. Bisa tahu alamat di Gojeknya juga nanti. Oke, next, Mbak. Next. Jawab lagi. Berapa jumlah wilayah di GKJ Pamulang dan sebutkan wilayahnya. Aduh, ayo. Ini mudah banget. Siapa? Pitu, silakan Pitu. Pitu, suaranya mana? Pitu. Lima. Lima. Apa aja tuh? Apa aja tuh, Pitu? PP1. PP2. PP2. Renya. Reni. Butit. Ya. Butit. Serpong. Ya. Serpong. Iya. Itu Pitu banget. Betul sekali. Jawabannya adalah 5 wilayah. PP1, PP2, Bukit, Reni Jaya, dan Serpong. Mantap, Pitu. Oke. Oke, lanjut. Jangan lupa, ini harus ajak papa mamanya juga. Iya, sekeluarga ya. Jangan cuma anaknya. Mas. Iya. Anaknya kalau pertanyaannya gereja kadang-kadang nggak bingung. Iya, makanya Bapak Ibu monggo silahkan ikut dalam lomba. Oke, kita next ya, Mbak ya? Iya, next. Nah, ini nih. Wah, ini. Waduh. Waduh. Saya. Iya. Ini waduh-waduh. Siapa nama lengkap Mas Tino? Ini susah ini. Rizkia, Rizkia duluan malah ya. Silakan Rizkia, jawab. Tino Andromeyer. Tino Andromeyer, betul. Tadi kita kira Pitu langsung jawab juga. Kalau Pitu langsung jawab, langsung dapat 2 poin. Benar. Oke. Next. Siapa nama ketua komisi wanita? Siapa tuh? Siapakah itu? Bagus lagi pakai nama lengkap nih. Iya. Siapa ya? Ada dua ya. Pitu. Pitu lagi. Wah, Pitu. Pitu. Silakan Pitu. Ibu Evi. Ibu Evi. Siapa? Ibu Evi. Ibu Evi? Ibu Evi. Oh, sayang sekali. Salah Pitu. Coba kita lempar. Ibu Wiwin. Oh, Balinda lagi. Silakan Balinda. Apa Balinda? Bu Wiwin Pian. Siapa? Bu Wiwin Dewanto. Wiwin Dewanto. Dewanto. Jawabannya adalah kuring tepat. Kuring tepat. Kuring tepat. Namanya. Ada dua ya, Mbak ini. Nama lengkap. Oh, tapi jawabannya dua, benar. Nama Oh ada ya. Komanya. Oh, berarti benar. Benar. Udah dapat. Mohon maaf ini. Ada koma di sini ya. Mantap. Benar, ternyata. Maaf ya, Mbak Linda. Oke. Linda. Ini keterangan saya. Oke. Nah, ini nih. Apakah visi GKJ Pamulang? Nah, ini harusnya nih majelis nih jawab nih, bisa nih. Iya. Saya mantap bertahun-tahun di GKJ tidak tahu. Tidak tahu. Aku juga baru tahu. Susah ini. Iya. Ini harus ke perpustakaan GKJ Pamulang. Ya. Ada perpustakaannya. Iya. Visi GKJ Pamulang. Oke, siapa yang bisa menjawab? Belum ada. Hizkia lagi. Silakan. Mantap. Apa Hizkia? Menjadi gereja yang memberitakan kabar keselamatan dan melayani. Betul. Yeay, mantap Hizkia. Oke, pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Wah, ini nih. Ya. Ini. Gimana ya, Pak ya? Ini harus tepat, karena kalau salah sambung. Berapa nomor telepon gereja GKJ Pamulang? Berapa ya? Pada buka Google langsung. Iya langsung. Cepet-cepetan. Hizkia. Hizkia lagi, oke. Hizkia. Berapa Hizkia? 741-3873. Betul. Mantap. Oke, sesi pertama sudah selesai.
Next, kita ada sesi kedua ya, Mbak. Semangat. Yang semangat pada kasih jempol dong di Zoom-nya. Mana ya? Kita mana jempolnya? Nah, ini adalah pertanyaan seputar Alkitab. Wah, ini. Siapin Alkitab. Kalau tadi buka Google. Sekarang buka Alkitab. Alkitab HP lagi ya? Alkitab HP. Kalau okay. Alkitab biasa kan susah. Susah. Kalah. Oke, Mbak Tasya boleh, Mbak. Silakan pertanyaannya. Eli. Waduh, kok pada enggak tahu? Oh, Hizkia. Silakan. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapakku, kenapa kamu meninggalkan aku? Sedikit lagi kurang tepat. Kurang lagi. Pitu. Pitu. Silakan Pitu. Bapak, kenapa tinggal? Boleh diulang lagi deh, Pitu. Bapak tuh kenapa tahu meninggal tantu? Waduh, dikit lagi. Masih kurang dikit tepat. Lagi. Aaron, silakan. Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, itu tepat. Oke, Aaron dapat poinnya. Oke, next question. Kita lanjut. Siap-siap lagi. Siapakah? Nih, pasti nama nih. Kalau siapa nih? Anak sekolah minggu nih, harus siap-siap nih. Yeah. Yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, siapa? Yang membawa bangsa Israel keluar tanah Mesir. Jawab. Mbak Belinda. Musa. Betul. Pertanyaan susah. saya tidak tahu ya kalau ini. Iya. Wah, siapakah nama ayah Simpson? Maaf, malah nggak tahu, Bay. Aaron. Manoah. Betul. Agak ragu-ragu ya, tapi betul. Manoah. Iya. Oke, next question. Nomor 4. Di manakah bahtera Nuh kandas? Di manakah cinta lagi? Fando, silakan. Gunung Ararat. Betul. Wah. Ya. Ini koneksinya lagi cepat ya kayaknya ya. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa yang dikenal sebagai Nabi yang meratap? Wah, ini kalau ingat saya harusnya ingat juga. Karena Nabi yang meratap. Siapakah? Hesti. Silakan Hesti. Nabi Yeremia. Yeremia, betul. Alkitab sudah habis ya. Sekarang Alkitabnya boleh ditutup. Boleh ditutup. Ini pakai ini imajinasi kayaknya, Mbak. Kalau yang kita lihat, kalau nggak lucu, dikit lucuin aja ya. Ya kali ini adalah pertanyaannya dengan apa?
Silakan Batasya. Kepencet. Oh, masuk. Aku ini aja. Lanjut. Lanjut, oke. Aku selalu di atas presiden dan menteri. Tapi aku tidak punya jabatan dalam apapun dalam pemerintahan. Siapakah aku? Jawab sekarang. Boleh deh besok. Elo, ya. Burung Garuda. Burung Garuda. Bukan Garuda. Teto, kurang tepat. Ayo. Eren, silahkan. Rakyat. Salah. Wah, ini benar-benar. Tolong, ini jawabnya pakai imajinasi ya. Serius ya, Eren ya. Ini kita harus bercanda. Siapa? Moira. Silakan, Moy. Peci. Betul. Ya, peci. Ya, betul. Peci jawabannya. Ya, di atas kepala Pak Presiden iya, ya. Iya, tapi nggak punya jabatan. Nggak punya jabatan. Peci soalnya. Ya. Iya. Lanjut. Paling suka nengok kanan-kiri. Tapi nggak pernah nyebrang jalan. Apakah itu? Ini anakku takut. Oh, Mbak Linda. Kipas angin. Betul. Mantap. Nafsu banget jawabnya. Nengok doang nyebrang jalan ya. Kipas angin tuh. Lagi. Ada kereta listrik jalan ke arah barat. Asapnya kemana? Pando. Silakan Pando. Timur. Salah. Elo. Ke atas. Kemana? Ke atas. Salah. Ulang lagi kali ya. Oh, pitu. Apa pitu? Gak ada asap. Gak ada asap. Betul. Kereta listrik kan gak ada asap. Listrik yang ada asapnya lah. Gimana sih? Lucu banget ya. Aku makin lucu banget ya. Oh my God. Lucu sekali ya. Terima kasih Vanita sudah menyiapkan. Oke, sekarang gantian Yori. Oke. Nomor 4. Perhatikan baik-baik ya. Uh-huh. Ada dua rumah. Uh-huh. Yang satu lampunya nyala hidup. Yang satu lampunya nyala terus. Listriknya mahalan yang mana? Nah, lo. Balinda, silakan Balinda. Sama aja, kan nyala hidup sama nyala terus pada baik. Betul ya? Oke, iya karena kan nyala terus sama nyala hidup sama aja. Iya, kan nyala hidup ya. Oke. Next. Ayam jago, kakinya warna merah, paruhnya warna hijau, jenggernya warna kuning. Nah, badan warna putih. Waduh, telurnya warna apa? Silakan. Mbak Linda silakan. Putih. Salah. Enggak apa-apa, ini yang penting semangat. Semangat, enggak apa-apa. Semangat. Ayam jago enggak bertelur. Itu. Silakan. Itu apa jawabannya? Enggak punya telur. Kan ayam jago, mana bertelur. Ayam jago ya. Oke, next. Silakan. Cuaca sedang mendung. Dan ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Waduh. Gimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Gimana nih caranya ya? Kan gak hujan. Ya, apa jawabannya? Gak hujan, jadi mereka gak perlu pakai payung orang masih mendung. Betul. Baru mendung ya. Baru mendung, iya, bener. Iya. Mbak, mendung tuh bukannya buat nahan air ya? Bandungan. Oh iya. Biar lucu. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Oh, yang jawab bukan Gaby. Tadi siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Jangan jawab dulu. Putri.
Waduh, ini gimana nih panitia nih? Belum. Berarti enggak sah ya? Kita gak pakai sah, pertanyaan cadangan ya. Pertanyaan cadangan. Jadi sorry, jadi harus diketik dulu di kolom chat namanya, baru nanti buka mic-nya dan sebut jawabannya. Jadi enggak langsung gitu kasih jawabannya. Yang sah adalah yang sudah sebutkan yang nama sudah ya. Sudah sebutkan nama, betul. Kita tereliminasi. Kita lanjut ke pertanyaan cadangan dulu ya, Mbak. Silakan, Mbak, yang 15. Yang 15, oke. Boleh. Siap-siap. Saat hidup, dia nyanyi dinyanyikan. Pas mati, dikasih tepuk tangan. Apa itu? Pas hidup, dia dinyanyikan. Tapi pas mati, ditepuk tanganin. Apa tuh? Apa tuh? Pitu. Apa tuh? Emol. Apa? Emol. Emol. Nyamuk. Oh, nyamuk. Kurang tepat. Belinda, silakan. Lilin. Betul. Lilin ulang tahun. Lilin ulang tahun lebih tepatnya. Oke. Pertanyaan nomor 7. Tadi kan. Iya. Ada bebek 10 dikali 2. Jadi berapa? Ada bebek 10 dikali 2. Jadi berapa? Pitu, silakan. Pitu. Apa Pitu? 10. 10 jawabannya. 10 jawabannya kurang tepat. Siapa lagi? Hesky. Oh, Hesky. Silakan Hesky. Saya. Ya, benar. Belum. Apa? Apaan? Bentar. Iya. Hesti. Ini kenapa sih? Oh, Hesti silakan jawab. 12. Berapa? 12. 12. Salah. Hizkia, silakan Hizkia. Ada dikali. 8. Kenapa? 8 karena duanya ada dikali. Betul. Betul. Oke, next question, Mbak. Tapi tadi aret. Jadi? Dia jawab siapa tuh? 8, karena dikali ada 2. Oh iya, oke. Oh iya, benar. Benar. Konfirmasi ya. Konfirmasi. Panitianya bingung. Ya, panitia nggak bingung. Oke, next, lanjut. Mbak. Peralatan rumah tangga apa yang paling pandai main sulap? Waduh, main sulap pandai loh. Peralatan rumah tangga. Apa tuh? Elo. Magic chair. Sama gak sih? Oke, benar. Betul. Udah nyali. Betul. Oke, kita lanjut. Buah apa yang gak pernah tua? Lucu lagi. Elo. Silakan. Buah apa nih? Iya, apa Elo? Ya, Elo. Silakan, Elo. Simalakama. Salah, maaf ya. Belinda. Kelapa muda. Iya. Yeah. Yeah, kalau tuh enak ya. Iya. Bisa sih, bisa dimasak. Oh, bisa dimasak ya. Oke. Terakhir. Daerah apa yang suka kaget? Ini jawabnya harus pakai ekspresi juga ya. Iya, harus pakai ekspresi. Pitu. Pitu, silakan Pitu. Pitu, jangan lupa pakai kaget. Jawabannya apa, Pitu? Pondok petir. Itu mah rumah saya.
Boleh, boleh. Lucu-lucu tapi lu. Salah tapi lucu. Salah boleh, tapi boleh. Lucu. Tapi masih salah ya sayang ya. Tengah ya poinnya. Oh enggak ya? Enggak ada. Moira, Moira. Moira. Ya ampun. Ya, ya ampun. Ya ampun. Betul. Betul. Ya ampun. Ya udah abis ya, nih abis pertanyaannya. Ya nah, udah abis. Dia tadi udah mencatat semua ya, ya poin-poinnya. Sampai melorot, waduh. Kita saking semangat. Semangatnya nih, aduh. Ini kita okay langsung pengumuman. Wah, lomba trivianya mbak ya. Waduh, oke. Okay. Oke. Okay. Setelah dihitung, ini gak kasih musik nih kayak tenggereng iya, gitu mas. Wah. Langsung. Biar seru gitu mas. Oh bacanya dari bawah, oke. Okay. Oke. Okay. Ini dikasih musik dulu biar makin nih bacanya nih. Jeng, 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 jeng. Juara ketiga. Oh belum, belum. Oh belum. Masih loading ya. Iya, iya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ayo dong, aku gak sabar siapa ya pemenangnya. Pondok petir ya. Pondok petir. Yang bikin kaget, emang ke petir kan bikin iya kaget. Bener juga sih. Bikin anges kayaknya. Oke. Okay. Juara, ini kayak ngendap-ngendap gitu ya, tapi gak apa. Boleh, boleh, boleh. Juara ketiga. Juara ketiga. Jatuh kepada Cie Pitu. Wow, Pitu, selamat. Ini disebutin boleh ya hadiahnya. Sebutin ya hadiahnya. Pitu, kamu selamat mendapatkan saldo GoPay atau OVO senilai 50 ribu. Wuh, siap jajan. Oke, kita lanjut ke juara kedua. Juara dua. Juara dua. Juara dua. Dipegang oleh Hiskia. Wow, selamat. Kamu berhak mendapatkan saldo GoPay atau senilai 100 ribu rupiah. Next. Ini yang terakhir mbak, ini kita baca harus bareng-bareng kayaknya. Oh gitu, biar seru ya. Juara satu. Pemenangnya adalah siapakah dia? Nyontek dulu. Oh ya. Satu, dua, tiga. Belinda! Selamat! Belinda mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp150.000. Cuka Hamida. Siap-siap jajan nih. Waduh. Terima kasih sudah mengikuti kuisnya. Tadi kita udah lomba. Lomba, aduh seru banget. Lomba ya, kuis. Nah lomba sekarang kuis yang tadi kan divideoin udah seru-seruan juga. Nah kita juga harus umumin tuh. Betul, mas, pemenang dari lomba PSBB dan PPKM. Betul, udah pada gak sabar kan? Siapa pemenangnya? Pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu. Ah, jempolnya lagi dong, di kolom. Aduh, minta mulu ya. Iya, iya, jempol, ini jempol. Jempol, jempol, siapa yang mau tahu? Jempol, jempol, jempol. Jempol, jempol, jempol. Sudah siap. Oke. Okay. Tadi kamu nyebutin yang mana? Oh, yang itu ya. Oke. Okay. Aku bener kan, Mbak ya? Oh iya, iya. Benar, benar. Benar ya? Oke. Okay. Jadi, kita mau umumin pemenang PSBB dan PPKM. Yes. Dimulai dari pemenangnya PSBB dulu nih. PSBB dulu. PSBB persatuan sepak bola. Sepak bola. PSBB itu yang joget, Mas. Joget. Yang joget-joget. Jadi aku sambil nyebutinnya sambil joget deh. Oh iya gitu ya. Oke. Okay. Okay. Pemenangnya adalah Mas, ayo dong musiknya dong, Mas. Ini ada juara 1 2 3-nya enggak, Mbak? Ayo musik, Mas. Juara PSBB. Juara PSBB. Wah, wow, aku dikerjain tuh terus. Ayo Mbak, siapa juara Mbak? Dimenangkan oleh keluarga Pendeta Yosua BP Arahab. Nah itu keren Mbak. Iya, kenapa gak dari tadi? Ini keren Mbak. Oke, lanjut ke pemenang PPKM Mas. Pemenang PPKM. Pemenang PPKM.
Harus dicari dulu mbak pemenangnya ini. Oh, soalnya mana ya? Susah. Pemenangnya adalah keluarga Margiatmono. Yes, AKA keluarga Mas Mono. Pusat kaget. Udah. DJ ampun. Oke. Nanti panitia akan menghubungi pemenang untuk menyerahkan hadiahnya ya. Jadi yeah, siap-siap tuh yang tadi menang. Tuh. Yang menang lomba trivia juga ya. Jadi lomba trivia, lomba PSBB, dan PPKM nanti akan disebut dihubungi oleh panitia, Mas. Oke, jadi nanti akan dihubungi panitia. Okay. Oh, tidak terasa nih, Mbak ya. Ini kita tadi udah nonton lomba dari peserta PPKM dan PSBB. Udah seru-seruan bareng juga ya. Udah seru-seruan bareng di kuis trivia. Kayaknya kita sudah mencapai di penghujung acara. Ya, sedih banget. Wah. Padahal lagi seru. Betul. Ini lagi keringetan banget, lagi semangat soalnya. Iya, tapi jangan sedih karena akan ada acara-acara dari PHBK selanjutnya. Wow. Oh iya, wow. Pasti keren banget. Jadi jangan sampai ketinggalan. Betul. Ya. Kita pantengin terus sih WhatsApp di grup biasanya tuh kan. Yeay. Ada acara ini, ada acara ini. Nah, harus ikutan tuh. Betul, betul. Biar makin seru. Betul. Oke, kalau gitu sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, kita mau doa penutup yang akan dilayangkan oleh Dekan Ratna Arna sebagai majelis pendamping Komisi Keluarga Muda. Terima kasih, Mas dan Mbak Tasya. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk partisipasi dari adik-adik semua, papa, mama, dalam pembukaan bulan keluarga ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk acara pembukaan bulan keluarga yang boleh berlangsung dengan baik. Meskipun hanya melalui media virtual Tuhan, namun kami tetap bersyukur karena kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh bersuka cita Tuhan di dalam Tuhan kapan saja, karena kami semua adalah keluarga Tuhan yang ingin selalu berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya acara yang sudah kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa yang baik, ajarkan kami anak-anak-Mu untuk selalu bersyukur. Ajari kami untuk selalu menghormati kedua orang tua kami. Ajari kami sebagai orang tua untuk dapat membimbing putra dan putri kami takut akan Tuhan, sehingga iman kami terus bertumbuh dalam Tuhan, dan firman Tuhan adalah kebenaran bagi hidup kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bentuklah keluarga kami, Tuhan, seturut kehendak-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami, ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa bagi keluarga-keluarga kami, Jemaat GKJ Pamulang. Kiranya Engkau selalu memberkati suami atau ayah, istri atau ibu, anak-anak, orang tua kami, opa dan oma, dan setiap anggota keluarga kami lainnya, ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan atau usaha kami, pendidikan anak-anak kami, dan berikanlah kami kesehatan yang baik untuk setiap kami, ya Tuhan. Biarlah setiap rencana kehidupan kami, Engkau sajalah yang kendalikan, Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana kami dan akan indah pada waktunya. Sementara kami boleh kembali kepada aktivitas kami masing-masing, Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Aduh, Mas Yori, Mbak Tasya. Terima kasih. Oke, sebelum kita pamitan, yes, Mas, kita mau nyanyi lagu terakhir nih. Lagu kita terakhir. Kita makin kangen sama gereja kita. Betul. Dan kangen persekutuan kita. Kita mau nyanyikan lagu Inilah Rumah Kami dari PKJ 288. Inilah Rumah Kami.
Oke, kita dari, aduh kaget lagi nih. Dari Komisi Keluarga Muda dan apa PHBK 2 ya. Yes. Kita mau mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dan jangan lupa ikutin terus acara-acara kami di bulan ini. Di berikutnya ada apa aja Mbak? Ada webinar. Webinar tentang apa tuh? Kepo pokoknya ya, webinar. Webinar yang bikin kepo, terutama biasanya buat pasangan-pasangan muda, buat keluarga muda. 31 itu Oktober. Di tanggal 31 Oktober, catat. 31 C-A-T-A-T. Oktober. Catat. Catat, oke. Okay. Oke, okay, kalau begitu saya Yori. Saya Tasya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Yori. Oke. Dadah, terima kasih. Terima kasih semuanya.